Sorotan politik lainnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut peluang terbuka untuk pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Peluang pertemuan itu mengemuka di tengah wacana duet Ganjar Prabowo di Pilpres 2024. Puan menyebut dinamika politik selalu memungkinkan semua skenario bisa terjadi, termasuk pertemuan Megawati Prabowo. Puan bilang dirinya pun tetap menjalin komunikasi intensif dengan para elit Gerindra. Kans pertemuan Prabowo-Megawati mengemuka di tengah ramai isu dua poros Pilpres. Menurut Puan, kemungkinan duet bisa terjadi atau tidak tergantung dinamika satu bulan ke depan hingga pendaftaran ke KPU. Saya belum jawab, pasti mau dilihat dulu, iya atau enggak. Nah, ini kan belum ada komunikasi dengan Partai Gerindra ya secara formal, apakah nanti akan dalam waktu dekat? Tadi sebelah saya Pak Dasko, sebelahnya lagi Pak Ludwig, jadi Pak, komunikasi dengan semua partai tetap dilakukan. Ini kan perwakilan dari Partai Golkar dan Pak Dasko Partai Gerindra, jadi komunikasi informal selalu tetap dilakukan. Tapi yang formalnya bisa dengan Pak Prabowo, dengan Ibu Mega gitu? Bisa aja, saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu di acara NU. Thank you.